Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau tutorial makeup bold ala aku. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ditonton video aku, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa di share ke media sosial kalian. Terima kasih teman-teman. I can take you down for a ride. I take you around my life. Oke, yang pertama seperti biasa budayakan untuk mencuci tangan. Aku panggil antis. Tring tring tring. Ambil antisnya terus kayak cuman cuci tangan 3 kali semprot. 1 2 3. Cuci tangan. Dan sebelumnya aku udah cuci tangan pakai air keran dan sabun. Dan kalau bisa cuci tangan langsung dengan air keran, tapi ini buat make sure-in aja kalau tangan kita higienis. Yeay! Sebagai base ininya sebelum make up biar lebih fresh aja setting spraynya. Bismillah. Terus kayak diamin dulu selama 2 3 5 detik. Setelah itu aku mau pakai taram. Ini tuh kayak primer dari The Body Shop. Aku pakai yang Fair nomor 01. Bismillahirrahmanirrahim, pakai tangan aja ya. Mau pakai L'Oreal, aku mau pakai UV Perfect Matte Fresh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya tipis aja karena dia, kalau menurut aku ya, karena aku lebih suka pakai yang agak tipis aja. Wait. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasilnya setelah aku pakai prime dan pelembabnya. Tunggu dulu sampai dia meresap banget di kulit. Selanjutnya, aku mau pakai, ini aku mau kombinasi foundation dari The Body Shop sama NYX Cosmetics. Ya, nih aku mau kombinasiin, kan pakai yang NYX Cosmetics dulu. Ini bentuknya gini ya, yang cair. Aku pakai yang NYX Cosmetics yang natural. Kayak buat diminum gitu ya. Ayo obat apa? Kayak biolisin, nggak biolisin sih. Aduh apa sih yang obat itu namanya lah, pokoknya itu ya, maaf ya. Yang The Body Shop. Aku pam di tangan dulu biar nggak terlalu encer. Foundationnya aku pakai dikit lagi deh biar lebih kelihatan. Nah ini dia hasilnya setelah aku pakai foundation dari NYX Cosmetics dan The Body Shop. Yay. Next, selanjutnya aku sambil nunggu ini meresap di kulit aku, tunggu aku pakai contour dulu pakai L'Oreal. Nih aku pakai yang ini yang like. Taram. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil aku nunggu dia ngeresap di bawah mataku, aku pakai alis dulu. Aku mau pakai alis dua produk. Yang pertama dari Lux Cream, yang satu lagi yang dari The Body Shop yang eyeliner gel. Bentuknya kayak gini. Ini warnanya brown. Pertama aku pakai yang ini dulu, yang Lux Cream. Aku pakai yang gray. Jadi kayak warna-warni gitu ya jadinya. Nih.
Lucu banget sih, digemas kecil gitu, mungil dan ringan banget. Bismillah. Ini aku baru pakai yang ininya, pensilnya. Yang sebelah kanan udah aku pasang. Pasang ya, udah aku pakai, yang sebelah kiri belum. Kita pakai deh yang sebelah kiri buat ngebentuknya aja. Tuh, terus aku mau pakai yang brown dari The Body Shop. Aku pengen coba sih. Nah, dia aplikatornya kayak gini ya. Begitu dibuka, tadi kan tadi ditutup gini. Nah, begitu dibuka dia ada aplikatornya. Nah, itu kayak kuasnya gitu. Nah, ini dibukanya kayak gini. Taram. Ini lucu banget kan? Smoky 2-in-1 Geliner. Sebenarnya bisa buat eyeliner juga, bisa buat eyebrow juga. Tapi aku lebih suka pakai buat di eyebrow. Karena biar lebih gel-gel gimana gitu. Taram. Jadi deh, bismillah ya Allah, semoga pas hasilnya. Amin ya Allah. Kayak gini bentuk alis yang udah aku buat. Pakai concealer juga bisa, pakai yang L'Oreal tadi. Biar dia tuh kayak sama gitu ya di antara atas sama bawah si bulu mata itunya. Itu sendiri, bismillah. Pakai beauty blender, alisku jadi kayak langsung satu garis gitu. Kalau sebelah kiri belum ya, masih ini jadi kelihatan tebel banget. Disinilah mulai kalau eyeshadow. Oke, yang pertama seperti biasa aku mau pakai yang The Body Shop sama Sephora. Aku mau pakai yang Sephora nanti agak biar agak smoky eyes gitu ya. Nih, warnanya kayak purple gitu. Nah, yang pertama sebagai base-nya aku mau pakai warna yang warm, agak kecoklatan. Aku mau pakai yang ini. Pertama yang ini dulu. Terus nanti pakai ini, lanjut pakai yang purple dari Sephora, baru pakai yang orange. Jadi ini mau perpaduan warna yang nude ala-ala. Ala-ala aku sih sebenarnya. Nah, lihat. Warnanya udah kelihatan banget kan sebelah kanan aku. Warna warmnya sebagai base-nya. Sebagai base-nya di eyeshadow tuh pakai foundation karena kayak dia tuh langsung lebih menyerap aja. Kalau pakai concealer dia menurut aku sih agak lengket. Tapi terserah ya kalau kalian gimana ngeblendnya. Kalau aku pribadi lebih suka pakai foundation. Nih kayak gini hasilnya. Sorry, malah ke belakang. Nah, seperti ini hasilnya. Gak begitu kelihatan ya. Kalau hasilnya sih kayak udah agak glitter gitu. Jadi deh, jadi hasilnya. Nah, untuk ujung-ujungnya biar dia lebih rata gitu, aku bisa pakai bedak tabur, nanti akan dipakein biar lebih rata. Next, aku mau pakai eyeliner. Aku mau pakai eyeliner yang hitam aja. Pakai yang The Body Shop yang 2-in-1 sama stem dari Bintang Star. Stem Star Bintang dari The Body Stem Star dari The Body Shop. Aku pakai eyeliner dulu ya. Baru pakai bulu mata palsunya nanti. Bismillah. Seperti biasa aku suka banget ngegambar si eyeliner kayak gini, jadi kayak lebih kayak cat eye gitu. Selanjutnya kita langsung pakai bulu mata. Aku mau pakai bulu mata ini dari Bling Charm. Ini aku pakai yang agak tebel dan lentik gitu ya. Tuh, pakai bulu mata sambil video gini. Bisa. Biasanya kalau aku belum pakai, sebelum aku pakai bulu mata tuh kayak kan diambil gitu, terus ditaruh di jari, di kayak diikat, kayak dilingkarin gitu. Nah,
Kalau aku sih tujuannya biar dia, nah aku suka gini dulu sebelum aku pakai bulu mata, biar dia kayak lebih lentik, apa ngikutin bentuk mata kita gitu. Nah terus kayak ya Allah, aku gini lagi megangnya. Terus kayak diemin dulu selama semenitan gitu, kayak dia bener-bener biar nempel di lemnya, biar nempel di mana bulu matanya. Walaupun gini, pelan-pelan banget dan butuh kesabaran, ekstra kesabaran. Terus pakai maskaranya deh. Nah, seperti ini setelah aku pakai bulu mata palsu. Oke, aku mau pakai bedak tabur dari YOU yang tadi. Wow. Aku mau pakai sedikit aja. Kalau udah, aku mau pakai bronze dari Marc Jacobs. Aku pakai yang ini, yang nomor 02. Taram. Bener nggak yang nomor 02? Iya, 102. Tantrik. Aku mau pakai bronze-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia hasil dari pakai highlighter dari Lux Cream. Tinggal pakai lipstick. Aku pakai lipstick. Tunggu, sebelum pakai lipstick aku pakai ini dulu. Ini nih kayak highlighter juga dari Pixi, tapi warnanya merah gitu ya. Brick, namanya Brick Terracotta nomor 01. Aku pakai lipstick makeover yang Power Stay, yang Bumble 01 sama yang Marc Jacobs. Aku pakai yang lip glossnya warna peach ini. Pertama aku mau pakai yang makeover dulu buat base-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Glossy, karena aku sukanya sama yang glossy. Ini kayak gini. Oke.